Sebelum masuk ke pertanyaan itu, kan beda enak nih. Orang-orang bertanya-tanya nih, ini mesti dijawab sama Pak Adi nih ya. Yep. Kenapa sih dulu sampai bisa keluar dari NAP? Pertanyaan gini ya, kenapa dulu keluar dari NAP? Padahal kita tahu lah ya, banyak hitsnya, oper lagi rame-ramenya, tiba-tiba Adi keluar, Adi menghilang. Itu pertanyaan lu berbahaya. Ini gue zaman SMA gue ngefans mata sama dia nih. Saat ketemu sama orang ya, setelah gue kerja di label, seru-seruannya seperti apa, kita bakal live IG tentang ngomong-ngomong soal project dia ada apa aja. Stay tune terus yo. Lagu favorit gue nih. Berapa saat lagi kita bakal live IG di IG Trinity. Bila nanti mesti dijawab, kenapa dulu seorang Adi akhirnya memutuskan keluar dari NAP yang notabene adalah band yang membesarkan nama Pak Adi sendiri. Jantung gue berdebar nih. Buka bak. Jangan ke Pak Adi. Saya enggak masa lu enggak pernah jawab pertanyaan ini dan cuma di TNT. TNT. Gue udah pakai baju emas nih ya. Emas untuk mengamankan ini. Itu cara gue untuk tidak menjawab. Bisa dijawab dulu kak. Siapnya seperti apa dulu mungkin. Intinya gini, gue mau kasih tahu main band itu adalah tim. Tim itu di NAF ada 5 atau di band lain mungkin ada 4 ada 6. Nah, yang punya kepentingan, yang punya hak dan yang punya kewajiban di dalam itu adalah 5 orang itu. 5 orang gitu. Bukan di luar 5 orang itu. Iya, termasuk Gua sepertinya tahu termasuk termasuk orang-orang terdekat. Jadi harus profesional lah ya. Ya, kita harus profesional karena itu band, jadi enggak perlu dicampur yang lain. Ibaratnya kalaupun kita punya pacar atau pasangan hidup, tidak selayaknya dia mencampur itu. Oh. Itu satu. Terus kedua, kenapa gue mundur? Karena saya mundur aja gitu. Iya. Saya pencipta lagu. Ya. Yeah. Ada undang-undangnya pencipta lagu itu punya royalti. Wush. Benar loh ya. Gua aja dan punya itu, ya. Dan itu seluruh dunia gitu loh. Yeah, dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Nah, itu jelas. Jadi sudah terjawab ya. Kenapa? Satu lagi. Oh, kesalahan. Kan kita mau belak-belakan di sini. Kita mau belak-belakan biar dijawab sendiri. Satu lagi. Di sebuah tim, taulah sepak bola gitu. Yeah. Yang masih dikenal kan striker ya. Kalau Messi, Ronaldo di sini. Yeah. Dan dia tidak minta untuk dikenal. Karena mainnya bagus ya. Iya, karena mainnya bagus. Yeah. Jadi kalau frontman dikenal lebih banyak orang, yeah. Ya kenapa emang? Toh itu buat bandnya juga. Ya, betul. Tepuk tangan saudara-saudara. Sudah kejawab. Jadi alasannya karena tidak gitu lah ya. Aku salah gue. Dari Berlian nanti. Berlian tadi kepikiran banget buat comeback di musik Indonesia. Comeback. Tadinya mau jadi dosen, tapi enggak jadi. Bagaimanapun gue mau kubur masa lalu. Bukan masa lalu sih. Masa lalu. Jiwa seni musik gue, jiwa musik gue itu enggak bisa gue kubur, tetap dia membara dan akhirnya jadi panas dan akhirnya gue lepasin gitu dan sekarang memang sepertinya memang hidupnya di sini gitu. Jadi gue pikir gue harus comeback, fans gue yang lama juga masih sangat pengen gue nyanyi. Kenapa gue kemarin di acara, maksudnya setiap acara show-nya Adi juga gue berusaha untuk datang menemui fans dan segala macam karena tidak ada klarifikasi memang waktu itu mundur dari NAF.
Jadi kenapa mau comeback, karena satu karena fans, kedua gue nggak bisa bunuh jiwa musik gue sendiri. Itu alasannya kenapa masih apa ya kita jadi berkarya enggak tadi guru. Akhirnya perdana di TNT segmen bikin lagu dadakan bidak diledak kayaknya bakal jadi lagu hits nih. Royalti apa tadi kata-katanya? Follow Instagram ya, pacaran. Pacaran. Follow Instagram dan pacaran. Coba bentar. Akan meminangmu. Sukses. Itu di luar dugaan. Luar biasa. Boleh diulang lagi. Jauh dan lagi ulang lagi. Padahal nggak bisa diulang ya. Namanya spontan bisa diulang. Itu namanya spontan. Direkam kan? Itu gak bisa diulang, cuman langsung dadakan, namanya bisa dadakan ya. Langsung jadi ya, oke okay. Ya gitu lah ya, sekelumit namanya juga kalau lagi live IG, tiba-tiba suka ada gangguan teknis, wajar lah ya. Ya penting pesannya kita sampai. Gimana kak, semangat kak Adi, masih semangat? Ya masih, tunggu ya. Tunggu, mau sholat dulu kita lah ya. Mau sholat dulu. Ya, ayo.